Jadi untuk pelaku penganiayaan kami amankan di Polres Pasuruan semalam setelah kami melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, baik itu keluarga pelaku maupun keluarga korban. Jadi kami sepakat untuk prosesnya kami lengkapi dulu pemeriksaannya sebagaimana proses dalam sistem peradilan anak. Ada berapa orang pelaku yang diamankan? Untuk pelaku yang kami amankan ada 4 orang. Untuk motif sendiri apa dan perundungan penyakit? Ya, jadi untuk motifnya perundungan tersebut dikarenakan korban ini bergabung ke dalam sebenarnya korban dan pelaku ini sama-sama kenal, sama-sama teman, cuman korban ini tidak aktif dalam grup, diajak bergaul, sering menolak, sehingga menimbulkan sakit hati dari para pelaku, sehingga melakukan perbuatan tersebut. Sakit hati ini ya? Iya. Untuk pengedar video masih kami dalami apakah dari pihak pelaku atau bukan, karena pemeriksaannya masih belum maksimal juga karena semalam juga situasi para pelaku juga sudah kelelahan karena ini pelaku ini juga masih tergolong oleh anak-anak di bawah umur sehingga kami memikirkan kondisi psikis dan kondisi kesehatannya juga.